dan ditagih produknya. Kemarin sudah dibuat separoh. Nah sebenarnya hari terakhir, hari Sabtu telah, hari di mana itu silakan pakai Bapak Ibu untuk teman-teman MGMP masing-masing mana yang perlu untuk dibahas. Saya mengusulkan pembahasan tentang review materi. Karena review materi itu nanti akan jadi dasar teman-teman untuk setidaknya memahami materi-materi esensi dan konsep-konsep dasar biar tidak keliru. Konsep-konsep dasar benar keliru. Kadang-kadang orang fisik, orang biologi memahami konsep dasar fisika bisa keliru kok. Oh maksudnya monokuto? Nah itu jebule ya, karena kita tidak kuliah di fisika waktu itu orang diterangin detail bedanya biologi kuliahnya orang detail tentang konsep-konsep dasar biologi itu ya rodo-rodo walaupun yang nanya fisika wis harus nah, apa maka nanti Bapak Ibu saya hanya sebentar apa lama ya no? Kemudian biar penjenengan gunakan untuk mendiskusikan materi kelas semester genap baik 7-8 maupun 9. Nah itu, nah sekarang kembali lagi ya Bu. Jadi empat kompetensi yang harus dipasang guru tadi ya. Ini kompetensi profesional. Kemudian kompetensi kepribadian attitude. Nah, itu loh. Nah, kemarin Bapak Ibu pesan dari Dirjen Pendidikan berkenaan dengan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas. Jadi saat melaksanakan tugas, kalau tidak melaksanakan tugas atau di luar melaksanakan tugas, tidak mendapatkan itu, ya, yakni tetap dipesankan kepada kita semuanya sebagai guru, karena guru itu adalah manusia, sosok individu, tentu dengan segala sikap dan karakternya, ya, punya sikap sendiri, karakter sendiri, maka dibuatlah perundang-undangan untuk mengatur sehingga menjadi selaras. Dia sebagai seorang individu yang berada di tengah-tengah peserta didiknya, tapi juga individu yang memiliki sifat secara pribadi. Misalnya, ya, mohon maaf, sok musiman, ada nggak kalau ibu guru sok musiman? Enak, nanti kok cucuk gak kasih bicara ngomong-ngomong ya, sok-sok ya, ngomong Pak Rempang ya. Nah, kemudian muncul di panggung itu. Nah, seperti itu biasa. Ya, makanya dikatakan, dibesarkan Pak Bu, guru itu bukan sosok yang kebanggung. Jadi guru itu bukan sosok yang kebanggung. Nah, kelas bukan ruang yang bersih dari hukum. Jadi guru bukan sosok yang paling hukum, ruang kelas juga bukan tempat yang bersih dari hukum. Artinya memang bisa terjadi sesuatu di situ, baik gurunya ataupun juga peserta didiknya. Tetapi dalam batas-batas tertentu, ketika seorang guru melaksanakan tugasnya untuk menegakkan disiplin, maka disitulah ada perlindungan. Nah ini berkenaan dengan kepribadian kita, ya toh, namanya manusia biasa. Cuma Bapak Ibu boleh marah, tapi dalam rangka untuk menegakkan kedisiplinan. Kadang-kadang marahnya itu, mohon maaf, secara pribadi atau dilandasi hawa nafsu, bukan mendidik dari yang salah. Nah terus diterang, apa bedanya marah yang dalam rangka mendidik dan marah yang dalam rangka memuaskan nafsu? Apa bedanya? Bedanya cuma sederhana Bapak Ibu. Kalau penjenengan marah, dalam keadaan marah itu hati atau kepala penjenengan tetap dingin, itu menandakan bahwa Bapak Ibu masih dalam rangka mendidik. Nah, jadi tetap dingin, nesune tetap adem. Nah, tetapi apabila seorang guru marah, tetapi di dalam kepalanya ada panas, dan itu tanda-tanda menjurusnya iki wis
orang gumendi. Itu. Oh, saya pikir udah benernya. Saya mengalami pernah mengalami dua-duanya. Pernah yo mas gue, pernah yo ini dalam rangka untuk kebaikan. Jadi maka setelah waktu panas tak mati. Ini bukan kok api lu rasa mengaruh kumpit. Nek gue aku rasa mengaruh kumpit, tak pake lain. Jadi gue bapak gue. Apa hubungannya paling gue? Bisa lebih biji. Gampang kok, dari biji biro. Jadi menggurui, mengambil ngaji yang dikit. Ya itu ngaji yang dikit ya kan? Ya, ngaji dari anak biji, dikit itu mau dikiro. Orang masalah yang biji ini dan dia buja sikap oh dua anakku ini aku tanggung jawab kewajibanku marahnya anda itu itu batas ini anda itu nah ini masih dalam koridor untuk memberikan pendidikan menegakkan disiplin ini nek wis wah memprang-prang nah itu bisa bu ya membedakan bapak ibu ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kemudian yang ketiga, ayo kompetensi sosial. Bagaimana kompetensi sosial kita? Kompetensi sosial adalah kompetensi di mana kita adalah makhluk sosial politikal, jadi makhluk sosial yang berinteraksi dengan kehidupan di luar lingkup sekolah. Di luar lingkup sekolah. Ya, sebagai seorang pemasar wilayah Mandala, kita peringkat. Ini yang sejobo, ada-ada. Nah itu, jadi empat kompetensi sebagai seorang pendidik. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang itu sebagai landasan awal aja nih. Oh, sekarang kita perhatikan di sini tentang regulasi yang baru tentang ini menuang ristek. Kalau dulu masih permendik ristek. Kalau sekarang apa dulu? Mendikbud dikdes. Mendikdesmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kebudayaan dewe pendidikan tinggi dewe gabung dengan ristek jadi nanti kebudayaannya sendiri nah lagi Bapak Ibu karena kebudayaan sendiri itu kemarin ada problem di mana kan mata pelajaran prakarya dengan seni budaya itu kan pilihan. Jadi suatu sekolah boleh milih salah satu di antara itu. Nah, tetapi tidak ada di dalam dapur itu klausulnya seni budaya. Adanya seni tari, seni drama, seni musik, seni rupa, seni budaya itu ada. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, berarti menjurus pada satu bidang seni. Nah, satu bidang seni. Nah kemudian nanti kebudayaan itu arahnya kepada apa untuk dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum. Nah bagian itu katanya sedang digodok apakah nanti akan berdiri sendiri dari bidang kebudayaan itu apakah menjadi menitipkan ya menitipkan tentang materi-materi khusus dari budaya ini kepada pendidikan sekolah maksudnya ya sekolah secara formal. Nah itu aturannya seperti ini Bapak Ibu nomornya disukui guru bangsane ke Mendikbudristek itu pertama nomor 7 tahun 2024 kesesuaian bidang tugas kemudian yang kedua adalah nomor 49 garis miring bidang P dari 2024 tentang kesesuaian bidang tugas dan seterusnya. Yes, jangan enggak. Nah ini Bapak Ibu. Apa substansi regulasi baru tersebut? Baca dikit. Ya dah. Guru mengajar pada bidang tugas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada struktur kurikulum yang digunakan sesuai dengan sertifikat D yang dimilikinya. Yes, ini. Nah. Informatika. Loh, prakarya garis miring seni budaya.